Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Ha, nampak tu tadi Nina taburkan petai, okay? Dan kat sini Nina buat sambal. Di mana hari ni nak akan sharekan macam mana buat sambal kerang. Nina teringat dulu ada subscribers yang pernah tanya Nina macam mana nak hasilkan sambal kerang. Kerang tu kita kena celur dulu ke? Ataupun kita kena masukkan terus ke? Lebih kurang sama je macam nak buat sambal ikan bilis yang lepas, okay? Dan macam mana caranya kita nak hasilkan sambal kerang petai kikir yang sangat padu tapi simple. Jom kita semak. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Siapa yang mengenali Nina mesti tahu Nina jarang nak pakai lada yang dah siap blend. Okey, biasanya Nina akan buat from stretch. Okey, itulah lada kering satu mangkuk kecil. Nina gunakan juga petai yang dah siap Nina kikis, serai, bawang besar, bawang putih. Nina tak gunakan udang kering kali ini. Nina gunakan ikan bilis dan asam keping. Ini adalah kerang yang Nina dah siap cuci bersih. InsyaAllah juicy dan tidak liat. Sebab apa biasanya orang kata kerang macam ni liat kan. Pada video yang lepas semalam, video semalam nak ada sharekan cara macam mana nak hasilkan kerang yang juicy dan auto memang bersih lah, okay? Anda boleh semak di sana. Kerang ni juga ni dah siap-siap rebus dulu dan kupas. Okay, for the first step, kita potong bawang dulu. Sebab bawang besar ni dia besar. Okey, Nina gunakan untuk blend, Nina gunakan suku sahaja. Dan untuk yang hiris-hiris ni, Nina akan masukkan pada akhir selepas sambal dah siap nanti. Untuk blend, Nina tak gunakan bawang besar yang banyak sebab nanti kita punya sambal lambat nak kering. Dan kalau salah caranya, kita punya sambal akan bau maung . Dan Nina gunakan juga kat sini 3 ulas bawang putih. Kesemua bawang putih dan juga bawang besar ni Nina akan blend sekejap lagi. Nina ketukkan juga serai dekat sini. Ikutlah nanti, kalau satu Nina guna satu lah, kalau dua Nina akan guna dua batang nantilah ya. Dan kita start untuk blend. Ini adalah the kering Nina dah siap dah rebus . Dan masukkanlah bawang putih berserta dengan kita punya bawang besar. Kenapa Nina tak guna udang kering kali ni? Sebab tak ada. Ha, belacan pun tak ada. Yang ada ikan bilis. Selamat ikan bilis ni jenis yang sedap . Nina gunakan ikan bilis saja kali ni. Dan kita blend. Seperti biasa, Nina akan panaskan kuali dan kemudian akan panaskan minyak. Barulah Nina akan masukkan bahan untuk menggoreng. Kali ini Nina akan masukkan dulu petai kikir. Okey, supaya minyak kita akan rasa petai dan akan buatkan kita punya sambal lebih kik. Dah siap goreng tu. Okey, angkat dan Nina start untuk tumis kita punya bahan yang kita dah siap blend tadi. Pernah juga ada yang tanya Nina, kenapa saya buat sambal saya percik sampai ke atas apa semua tu. Sebenarnya api terlalu kuat dan biasanya minyak tak cukup. Untuk menumis sambal yang macam ni, kita perlukan minyak yang cukup . Setelah masukkan ke semua bahan perasa, anda boleh semak di description untuk tuliskan bahannya. Pastikan kita punya bahan tumisan ni pecah minyak. Orang kata minyak dia dah naik atas. Dan kalau kita dah letakkan gula, kita punya sambal ni akan berubah warna. Warna akan lebih gelap macam tu. Dan lebih cantik lah kan. Dia akan jadi likat macam tu sikit. Dah elok cantik menggari macam tu, barulah nak masukkan petai kita. Nina gaul dulu. Okey, selepas tu Nina terus letakkan Nina punya serai. Okey, Nina gaul lagi. Selepas tu Nina terus masukkan bawang besar yang kita dah hiris pada awal tadi. Nina masukkan terus dan Nina gaul lagi. Pastikan api kecil . Dah sebati macam tu, barulah masukkan kerang. Kerang ni Nina masukkan akhir sekali. Sebab apa? Ni kita dah siap rebus. Tak perlu lama pun pada akhir ni. Sebab apa?
kita dah siapkan kita punya kerang pada awalnya, okey? Dan kita dah boleh rasalah kita punya sambal ni cukup ke masin, manis, masam dia. Boleh kita rasakan dah balance, barulah kita tutup api, okey? Kalau kita tak celur ataupun tak rebus awal kita punya kerang ni, dia akan berair dan membuatkan sambal kita berubah warna dan lambat lagi untuk kering. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Nina makan bersama dengan masak lemak cili api pucuk ubi yang Nina akan sharekan resipinya pada esok hari. Dan itu saja untuk kali ini, sambal kerang petai kikir yang padu dan sangat simple. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share and hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Jangan lupa juga untuk komen. Bye-bye. Assalamualaikum.